One Piece Manga Chapter 997 review daripada aku. Review yang pertama, sebab lepas ni aku akan buat teori dan analisis untuk Chapter 997 ni. Nak kaji lebih mendalam lagi chapter ni. Okey, chapter ni mula dengan pengakhiran pada chapter yang lalu. Sanji pergi dekat suara perempuan yang dia dengar. Suara siapa? Pekerja Black Maria, macam yang aku cakap dalam teori aku tu, salah satu teori aku mengenal, okey, tu dia lah, hampa tak percaya cakap aku, aku cakap betulnya, jangan risau, okey. Okey, Black Maria gunakan pekerja dia untuk perangkap orang, dan masa ni Sanji terkenal perangkap tu, Sanji terkenal sarang laba-laba. So adakah Black Maria pengguna Zoan Devil Fruit type jenis laba-laba, ataupun pekerja Black Maria ni ada smile user type laba-laba? Kita tak tahu yang mana satu. Tapi setakat ni Sanji terkenal pangkat dan Black Maria ada dekat situ. Dua lagi cool characters daripada Oda, Beast Pirates Headliner. Seorang ni nama dia Poker, jenis apa tu, smile user jenis ulat. Seorang lagi nama dia Mizuka, Gorilla smile user. Okey, depa cakap Kid dengan Killer berjaya melepasi depa. Tapi mereka nak bunuh Luffy ataupun kalahkan Luffy, sebab Luffy ni ada bounty 1.5 billion. So mereka, kalau mereka dapat berjaya kalahkan Luffy, mereka dapatlah naik pangkat jadi Tobi Roppo. Samurai-samurai Udon pula ada dekat situ, dan mereka buat lubang dan tangga untuk Luffy dan Jinbe naik terus pergi ke tingkat 4. Big Mom naik ke rooftop melalui lubang yang dibuat oleh Kaido. Lubang masa Kaido transform jadi naga tu, dia naik ke rooftop, shilling tu pecah, ha, lubang tu. Okey, Zoro pula tengok lubang tu, dia perasan ada benda jatuh daripada lubang tu. Benda apa? Ya, benda tu ialah tangan Okiku. Zoro pun jadi panah kan, jadi serius lah lepas tu. Dia tak fikir apa dah. Dia pi dekat Apu. Masa ni Apu tengah lawan dengan Ray, Zoro, Ituryu, One Sword Style, pup, kalahkan Apu. Zoro pun ambil antibody yang ada dekat Apu tu dan beri kepada Chopper. Lepas tu Zoro serahkan floor tu dekat Chopper, suruh Chopper handle floor tu sebab Zoro nak naik ke atas kan. Chopper pula terangkan pasal virus tu dekat semua orang yang ada dekat situ. Virus tu dia ada gas, gas tu yang membuatkan orang jadi beku. Chopper cakap macam mana nak hentikan ataupun slow, bagi slow virus tu daripada merebak, gunalah api. Sementara Chopper buat antidot, dan Chopper buat antidot ni bukannya untuk ally saja, tapi untuk musuh sekali. So tak kira baik ataupun jahat, semua dapat berubat dengan Chopper. Queen pula jadi panas dengan Chopper sebab Chopper pick explain pasal virus tu dekat semua orang. Queen pun nak tembak lah Chopper dengan bazooka dia, tapi sebelum dia dapat tembak Chopper, Zoro guna shockwave daripada pedang dia tu letupkan bazooka Queen, dan Zoro menjerit dekat Queen, "I'm not here to play your games, I'm here to cut down Kaido, the strongest guy in the world." Dan tiba-tiba Onigashima bergegar, shaking. Brook ingat Zoro ada conqueror haki, dia guna conqueror haki. Zoro kan, takkan Chopper pula ada conqueror haki kan. Kalau Chopper ada, fuf, rete kan. Tapi bukan conqueror haki Zoro, bukan dia, benda lain. Saya korban benda apa. Zoro tengah cari jalan macam mana nak naik ke top of Onigashima sebab King dengan Queen jaga lubang yang dibuat oleh Kaido. So macam payahlah kalau nak naik pergi ikut lubang tu kan. Okey, Marco pula mai masa ni menawarkan bantuan untuk menolong Straw Hat Pirates. Mungkin Marco akan bawa Zoro naik ke atas, dan mungkin kita akan dapat lihat Zoro naik ke atas, Marco lawan dengan King. Aerial battle yang kita nanti-nantikan selama ni. Semua orang kat situ terkejut dengan gempa bumi tu. Hat Pirates, kru-kru Trafalgar Law nak join juga fight, dan mereka nak pi dekat Onigashima tapi tak boleh. Yamato nak bawa keluar Momonosuke dari Onigashima melalui kapal, tapi kapal tak ada, laut pun tak ada. Kenapa? Okey, kat sini kita tahu punca gempa bumi tu, puncanya ialah Kaido. Kaido guna kuasa Homuragumo, Flaming Clouds, di mana dia boleh mengangkat pulau tu terbang ke udara. Kaido nak bawa Onigashima pergi ke Flower Capital.
Dan Yamato cakap benda ni boleh terjadi sebab naga. Jadi adakah Kaido ni benar-benar seekor naga yang boleh bertukar menjadi manusia? Masih lagi menjadi tanda tanya. Chapter ni berakhir dengan Kaido, the only man standing, the last man standing, berdiri seorang-seorang kat situ. Dan aku assume mungkin Akazaya 9 samurai ni semua dah kalah ataupun mungkin dah mati. Okay. Dan Kaido pula cakap, let's begin the world of violence. Habis sambung lagi 2 minggu baru ada, sebab minggu depan on break. Okay, untuk chapter ni apa yang aku boleh cakap, satu lagi chapter yang hype daripada Oda sebelum kita sampai ke chapter 1000. Dan kita nampak kat sini Oda macam dah betul-betul set Zoro lawan Kaido, ataupun Zoro yang akan mainkan peranan yang penting untuk kalahkan Kaido nanti. Kaido ni dalam chapter ni pun dah all out, kita nampak kan, memang power kan. Okey. Dan mungkin Zoro ada conqueror haki. Oda macam nak foreshadow something pasal itu. Sampai di sini saja aku rasa review aku. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, okey. Jumpa lagi di video yang akan datang. Noro Noro TV.